Oke guys, kita baru aja nyampe di kota Banjarmasin. Hari ini kita rencananya mau pertama kali banget kita mau ziarah dulu kuburan kakek aku dari mama. Dan ya hampir 10 tahun ya gak pernah pulang. Jadi setelah 10 tahun gak pulang, ini pertama kalinya aku pulang lagi sama kakak, sama mama. Dan sekarang kita lagi nunggu dijemput sama tante aku, sama CEN, sama sepupu aku, ya ampun. Dan jadi kita berdua ini belum makan. Kita pesawat jam 5.45. Dan rencananya kita habis ini mau ganjel pakai kue dulu, biar habis itu selesai ziarah kita bisa langsung makan dan bisa kuliner dan beristirahat. Jadi ikutin kita terus di kota Banjarmasin. Jadi guys, ini ada My Detox. Ini adalah produk terbaru aku dan ternyata ini adalah produk yang diam-diam dibawa oleh kakakku. Dia luar biasa. Jadi katanya supaya dia bisa minum setiap pagi dan malam. Udah dijemput juga ya lah ya. Lah, pas sekian lama tata CEN yang nyetir pantasan aja. Hai Tuai. Datang-datang langsung makan kue. Yes, kue. Dijemput oleh Tuai Chuyu. Dia yang cantik. Kali ini aku disupirin sama CEN loh. Iya, mana sih CEN? Apa lagi? Sama Lala di depan, saudara kembara CEN. Rambutnya sama lagi warnanya. Makan dulu, mau ke kuburan dulu? Ya kuburan dulu dong. Lebih dari 10 tahun ya lah ya? 13 tahun. 13 tahunan. Tuh kan? Mancis! Ada. Aku dari sini deh. Mana? Saya mau foto kan? Tadi kan nama bunga, foto. Iya Yani, nih akan seperti yang. Tunggu dulu Yani. Makan di warung bambu. Makan di warung bambu. Makan ikan. Mama nggak makan ikan. Yang Jepang ini. Oke, okay, dan sekarang kita baru banget nyampe di restoran namanya apa sih? Warung bambu. Kita mau makan ikan bakar dan nanti kita akan makan semua kuliner Banjarmasin. Udah gak sabar. Yang kenal nih. Oke, jadi hari ini Baby Geraldine belum kelihatan karena masih tidur ya, Ci ya. Udah bangun sekarang. Udah habis makan, kita mau ke rumahnya CEN, mau ketemu sama Baby Geraldine, baru habis jalan. Sambil aku mau numpang mandi. Aku hari tidur di rumah CEN deh. Iya. Kita hari tidur di rumah CEN. Gimana lah? Sudah lapar banget kamu. Aku udah tidur 2 jam. Gila Lala, hebat. Dia sebenarnya ini lagi program makan sehat, tapi sejak liburan jadi dia makan tidak sehat selama 2 hari. Aku ingin makan ini deh. Aku makan ini. Inilah 78. Saya belum keluar lah, udah sabar. Udah sabar dia mau makan. Ini pepes patin nih, enak nih pepes patin. Ini seluang. Oh, ini seluang. Itu apa? Singkong. Oh, ini apa? Melipin apa? Nama bangka pepuyu. Oh, ini pepuyu yang dibilang tadi. Iya, tulangnya itu ya, tapi enak katanya. Udah gak sabar makan. Gila, kita nih cewek-cewek tapi makanan sebanyak gini loh. Iya. Ditambah nasi lagi. Selamat makan semuanya. Oh, ini nasi. Sekarang pertama aku mau nyobain ikan apa ini, Ci, namanya? Rais. Ini ikan rais. Jadi kita udah selesai makan. Luar biasa banget review makanannya. Ya 8.5 dari 10 deh. Sekarang kita kemana, Ci? Kita mau ke rumah dulu ya, ke daerah Banjar Baru ya. Oh, Banjar Baru? Banjar Baru mas Ono. Ke sana ya? Ke sana. Lala duladin dia bawa ramsun tuh. Bawa apa lah? Lala kembali di waktu yang salah. Oke deh. Ikutin terus, gengs.
bye-bye. Oke, okay, jadi sekarang kita baru aja nyampe di rumah CN. Iya, sampai lala tidur. CN menahan ngantuk. Dan aku juga tadi udah sampai ke tidur-tidur yang kayak wah oh, parah deh, sampai tidur ke buka mulut gitu. Parah ya ngantuknya. Kita sekarang mau istirahat sebentar, mandi dan lain-lain. Terus kita mau langsung lanjut jalan. Nanti aku pengen juga melewati beberapa tempat-tempat yang dari kecil aku lewatin, mengenang masa lalu dan sejarah aku ya ceritanya. Aku udah hampir 12 tahun kan gak balik. Jadi nanti aku juga mau ke restoran-restoran untuk aku mau makan. Oke, stay tune, jangan kemana-mana. Ya, makasih Bu, masuk aja, taruh di bagian depan. Luar biasa, baik sekali Lala. Segini aja Lala. Nanti Lala sama Asa di situ terus ya. Kita pokoknya hari ini yang penting tidur. Halo, lagi siap-siap. Jadi kan aku cuma 2 hari doang di Banjar, jadi hari ini aku nginepnya. Hari ini dan besok nginepnya di rumah sepupu aku. Dan sekarang aku mau ke bawah. Aku pengen kasih ke keluarga aku yang lainnya detox. Jadi aku sengaja bawa ini buat bagi-bagiin ke semuanya, buat cobain, kasih hati-hatinya. Dan sekarang kita udah pada ready. Kita rencananya mau makan, habis makan baru deh kita jalan-jalan. Gak tau sejalannya kemana, cuma ya udahlah. Nah di sini Cieng juga udah siap nih sama siapa ini? Ada Minion kecil yang sok-sok pengen buka, gak bisa buka pintu. Ya, jadi Bibi Geraldi ini tebak umurnya berapa? Tulis di komen di bawah, karena dia gede sekali ya. Gede lagi sekali. Oke, let's go. Oh no, aku kaget banget karena kan aku tadi udah bilang kalau aku akan ke tempat-tempat waktu aku masih kecil datang. Jadi udah lewat berapa tahun aku balik ke toko roti ini, toko bakery ini udah bagus sekarang tempatnya. Padahal dulu masih biasa banget ya Om Pardi ya. Ya ampun berubah banget. Ini keren sih. Kemajuan mereka. Tuh. Jadi kayak gini tempatnya. Iya, padahal dulu masih kecil banget kayak masih di rumah gitu tokonya. Oke. Okay. Oh iya. Maaf Pak ya, nunggunya agak lama ya. Maklum tadi habis dari. Jadi gengs, kita ketemu sama We Like It. Ini We Like It atau Wilfer? Wilfer. Oh, Wilfer. Kita ketemu Wilfer di Banjarmasin. Ini untuk waktu dulu banget. Aku zaman masih umur berapa ya? Mungkin 4-5 tahun kali di sini. Ini nih, kue yang aku sering beli. Oh my god. Kayak gak nyangka sih, gak banyak berubah. Cuma tempatnya lagi bagus aja. Aku belanja ini. Aku berasa kayak dulu deh. Oh, mana ya? Jadi sebenarnya siapa yang udah buat? Lo aku sering juga kayak misalnya kita beli roti tawar yang ada coklatnya gitu ya. Sekarang dua orang ini lagi makan, padahal bentar lagi kita mau makan juga. Dan kita kedatangan siapa nih? Jessie. Halo. Aku bawain kue lah sama Inata. Kue apa ya? Apa namanya ini, Bang? Pesannya setelah 13 tahun ini banyak. Sebenarnya kalau jalanan kayak gak begitu banyak yang berubah. Cuma ada beberapa tempat yang udah berubah. Jadi gak makanannya nggak berubah sih tetap enak. Yang paling penting yang nggak pernah berubah itu adalah memori. Itu yang penting dan yang lama. Dan habis ini kita masih mau jalan-jalan lagi ke tempat-tempat yang lain. Kita makan seperti ini untuk kayak bermain kita bawa hidup kita sih. Begitu injek. Makanan masa kecil. Ayo ingat kalau aku enggak.
Karena kita kayak bikin ada bagi dua aja deh lah. Biar jadi dia nuker piringnya supaya kayak sayang sama Lola, jadi dia sehat. Anak gue kan sedikit banget ya, pasti yang banyak. Oke, jadi baru aja selesai makan dan sekarang kita mau on the way karaoke dulu rame-rame. Karena kita dua mobil, jadi kita di sini berdua. Kita nggak tahu siapa yang gak ikut ini. Di mobil satunya aku gak tahu juga siapa, pokoknya kita lagi nungguin yang lain pada ke toilet. Kita mau karaoke, habis karaoke kita masih mau lanjut makan lagi. Pokoknya karena liburnya cuma 2 hari, kita akan puas-puasin banget. Jadi aku tadi mau sedikit cerita, kan tadi aku disamperin sama fans aku yang dari Banjarmasin ya. Dan jujur, aku sempat ngerasa sedih apalagi pas denger cerita kalau tante ini ternyata ada sakit. Dan dia tuh sebenernya lagi dirawat di rumah sakit, tapi dia bela-belain untuk nyamperin aku, dan bagi dia aku ada salah satu dari penyemangat hidup dia, motivasi hidup dia. Dengar cerita itu dan aku ngeliat tadi gimana aku ketemu juga salah satu fans yang ketemu aku sampai nangis, sampai berkaca-kaca. Aku cuma ngerasa bersyukur banget, dan di video ini aku cuma mau bilang kalau aku mau ngucapin terima kasih banget untuk semuanya, untuk semua dukungan dari kalian yang selama ini udah selalu sayang, udah selalu support aku dan menerima aku apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan aku. Semoga aku bisa terus menghibur, terus berkarya, dan pastinya semoga aja doa-doa yang baik bisa kembali ke kalian juga. Karena aku percaya apapun hal baik yang kalian lakukan ke orang lain, itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya, dan God bless you all. I love you guys. Jadi guys, jadi ceritanya kita jauh-jauh ke Banja, kita mau karaoke. Karaoke kan sama dua mobil family. Kita pindah ya gara-gara lunch penuh, jadi kita akan ke IG. Jadi better sih kita ada di dalam ini. Kita bisa langsung ini di skill. Sekarang lagi duel. Oke, kita udah selesai karaoke. Dan sekarang kita mau kemana ini, Ceng? Oke, semuanya. Jadi kita baru aja selesai karaoke. Ada yang udah ketiduran tuh. Udah tepar nih. Sangat tepar. Itu baby Gera. Dan sekarang kita mau makan lontong orari. Jadi lontong ini salah satu yang terkenal dari kota Banjar. Dan katanya buka sampai jam 2. Kita udah ketemu udah tadi. Jadi salah deh. Oh. Kenapa kamu gak ikut? Ada sininya Pak. Lontong kemarin terkenal itu. Lontong pakai karuan, telur plus ayam. Udah ada nasi kuning juga. Akhirnya aku mau pakai telur sama ayam. Karuan sama telur aja. Jadi ceritanya nih, aku sama Cieng dan semuanya kita lagi makan tengah malam. Makan keadaan tidur. Sekarang ini di Banjarmasin udah 12:30 ya. Abis makan kita langsung tidur ya ke rumah bareng-bareng. Tapi tenang, tapi sebelum tidur kita mau ke bed school aja. Jadi aman. Namanya orang sana bilang kue sempro. Itu rasa apa? Enak?
dan lontong butter udah datang. Ini dia, gimana rasanya, Mam? Ini belum dikasih cabe. Udah pedes? Enggak pedes. Okay, ini dia kalau aku lontong. Terus apa aja? Dan ini katanya telur bebek ya, Mam? Ini pakai telur bebek dan telur ayam. Unik ya, dia lembutnya sedikit juga. Tiga kopling. Yuk, lagi ada luar. Makanya kita duduk seperti ini, kita bersenang dan kita minum. Salam. Terima kasih.